kangen Pak Jokowi, enggak tahu sih. Oke, ini pengetesan perekaman video Vivo V29e. Vivo V29e sendiri ini harganya awal rilis 4,5 juta. Nah, ini aku beli baru, barunya open box ini. Patah-patah, cuman di kalau biasanya itu hasilnya nggak patah-patah sih, stabil, cuman agak jeter. Oke. Hasilnya ini rekaman videonya bisa mentok di Full HD 60fps. Ini saja yang stabilnya itu di Full HD 30fps. Harus diaktifkan stabilisasinya tambahan. Kalau nggak diaktifkan stabilisasi tambahan itu ya nggak stabil. Ini data dari Alfit ke Keraton. Nah, ini kita jalan-jalan ke sekitar Keraton, ke Klewer juga nggak apa-apa. Oke, ini tembok Keraton ini. Ini sebenarnya ada kamera ultrawide, cuman stabilan videonya tuh jelek, nggak stabil dan nggak ada sensasi ekstra. Oke, aku mau lewat Pasar Klewer Solo. Siapa yang punya kenangan Kota Solo, silahkan komen di bawah. Ini belok kanan kita ke Pasar Klewer. Jadi Pasar Klewer itu ada di dekat Keraton. Ini kan masih tembok Keraton ya sebelah kanan ini. Ini Pasar Klewer, guys. Solo ini mau ke arah Jalan Selamat Riyadi. Kalau ini tuh Pasar Kliwon Serengan. Nah, ini juga ramai untuk di apa, kayak misalkan Ikra, terus Al-Qur'an, hadis kayak gitu. Pas
depan Rutan Surakarta. Nah, ini Slamet Riyadi nih. Oke, guys. Wassalamualaikum, guys. Kapan lagi ngevlognya?